Satpam jos, BSM jos. Selamat Mas Hermawan atas juara untuk kategori non-poel. Namanya Girly, Mas. Girly. Untuk beratnya sendiri berapa, Mas? 900 ab, Mas. Udah kesini lagi ternyata, teman-teman. Mantap sekali. Dari Bojonegoro. Dan ini, teman-teman. Dulu pernah juara juga di kelas non-poel ketika kontes APPSI Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Dulu dibawa oleh Berkastia Farm dan sekarang ini ikut lagi di kelas ekstrim. Bapak Kasnan Bojonegoro, 1, 2, woi, 1, tahan, mohon tenang, mohon tenang. Tenang, mohon. 1, 2 tolong tenang. Dua belas, 17,5. Mantap sekali si Toli atau si Girly. Untuk saya mohon perhatian, sementara ini sapi terberat, terbesar. Yuk kita coba pantau lagi, teman-teman. Ini proses muat sapi-sapi yang ikut kontes APPSI 2022 di Kabupaten Jember. Ini sapi-sapi sudah pada mau pulang ke kandang masing-masing. Dan ini ada 2 ekor si Tole sama yang ini namanya siapa, Pak? Si Bagus. Si Bagus. Untuk 2 ekor ini pas penimbangan keluar di bobot berapa? 11 kurang, tapi sudah 1 ton up semua. Kita lihat yang pertama sudah naik. Jadi sapi yang di sebelah sini, si Tole atau si Girly ini adalah sapi yang dulu pernah juara di kontes APPSI Kabupaten Gerabak. Dulu juara pertama kelas non-poel dari Berkastia Farm. Mau diputar jumbo, teman-teman, terutama si Tole di sebelah sana, mantan anak didik dari Mas Hermawan Berkastia Farm, sudah naik ke truk. Kita lihat, kita pantau proses naik ke atas truk. Lebar sekali, teman-teman, terutama si Tole di sebelah sana. Kami berikan khususnya kepada ini bisa diamati si Tole atau si Girly. Sangat lebar. Kepada koordinator Dewan Juri. Mantap ya, Mas Sultan. Ini cuma selisih 2 kilo sama juara 3. Oh, yang ini. Berarti ini masuk juara 4. Juara 4.
Gerabak dulu kemarin. Oh, ini dulu yang ini si Girly dan mantap. Demikian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.